Assalamualaikum, aloha guys. Kali ini kita mau mendekatkan diri dengan si buah hati. Nah, wahana bermain yang kali ini kita datangin sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat menghabiskan waktu sambil belajar bersama si kecil. Penasaran gimana di dalamnya guys? Yuk kita masuk, let's go. Masa pandemi, bagi kita yang punya adik, ponakan, atau putra-putri yang masih kecil, liburan adalah kesempatan yang pas untuk meningkatkan bonding time. Kita punya rekomendasi tempat bermain di Kota Medan yang bisa dijadikan pilihan untuk bersenang-senang sekaligus belajar dengan si kecil. Seperti yang sudah dilihat dari judul, nama lokasinya adalah Caterpillar Playhouse. Lokasi ini sangat cocok untuk anak balita maupun usia PAUD. Caterpillar Playhouse merupakan tempat bermain edukatif dan pusat pembelajaran kreatif untuk anak-anak usia 0-5 tahun, yang menyajikan beragam permainan edukatif dan kreatif untuk tumbuh kembang anak. Tidak hanya anak yang berumur sampai 5 tahun, tetapi untuk anak sampai 12 tahun juga bisa, guys. Di Caterpillar Playhouse, terdapat berbagai macam permainan sensori dan motorik yang dapat mengembangkan tumbuh kembang pada anak. Menstimulasi sensor pada tubuh, Caterpillar Playhouse memang menjadi tempat yang tepat untuk anak-anak menghabiskan waktu bermain sambil belajar bersama teman sebaya, sanak saudara, atau orang tua. Bangunan Caterpillar Playhouse ini berbentuk rumah bermain yang cantik dengan kamar-kamar tematiknya ini menawarkan fasilitas dan program yang cukup bervariasi. Untuk arena bermainnya juga disediakan outdoor dan indoor playground. Jadi anak-anak bisa memilih mana tempat yang bebas untuk bergerak dan berkreasi bagi dirinya. Informasi secara umum dan detail harga kita tampilkan di layar saja ya guys. So, tunggu apa lagi guys? Kalian bisa datang ke Caterpillar Playhouse yang beralamat di Jalan Saman Hudi nomor 12, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan buka mulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Thank you ya guys yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan rekomendasi tempat bermain sambil belajar untuk si buah hati tercinta. Like-nya jangan kelupaan ya guys jika kalian suka dan bagikan ke teman maupun keluarga kalian. Serta subscribe juga jika kalian menunggu lokasi wisata maupun wahana bermain yang kita rekomendasikan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.